Pantas Hitang Official kembali berbagi, karena berbagi itu bahagia, lewat setiap tutorial-tutorial yang luar biasa, elegan, berwibawa, rapi, dan punya nilai, ya teman-teman. Seminggu lebih kita nggak ketemu ya, ibarat 7 tahun ya perasaannya, dengan berbagai kesibukan. Tapi saya tetap ingat ya kalian ya, untuk kemajuan-kemajuan bermain musik secara profesional ya, dan bergairah ya. Saya angkat request dari layak saya, bro saya ya, dari bro-bro saya yang Indonesia Timur juga ya. Bang, bagaimana bang? Ini tema saya, kita bikin rame pestanya lewat musik kalian ya, nah, musik kita ya. Makasih, hari Sabtu kemarin saya kolaborasi ya dengan Naga B Trio ya, artis Batak ya, dengan tim manajemen Naga B Trio ya. Iya, saya dipercayakan sedikit mengiringi mereka ya, gantian ya, tapi kita collab dengan tim manajemen Naga B Trio. Thank you ya buat amanguda saya, layak saya ya. Jadi teman-teman, kita buat cuplikan sedikit ya, apa? Bukan cuplikan, bermain sedikit seperti apa bikin rame pesta ya. Saya akan jelaskan nanti dengan voice-voice yang pendukung ya. Nah, jadi upayakan kalian kutukannya kalau buat rame, nah itu dia ya. Nah, nanti saya ajari voice-nya gimana ya. Misalnya gini, kita siap-siap ya teman-teman. Tempo kalian buat aja antara 110 sampai 120 ya. Kita cari mana yang enak. Saya biasa mainnya di antara 115 sampai 120 kalau di pesta ya. Tapi nanti saya jelaskan secara detail lagi ya. Ini 116. Ini. Contoh gini teman-teman. Misalnya kalian mau alihkan ke, kan ini medley ya, kalian mau alihkan ke medley, kalian mainkan aja selama mere, kan itu sambung terus ya teman-teman. Misalnya yang kini jauh dari sisi kalau diriku padamu kasih yang kini jauh. Kalau kita dapat bertemu walau kiri yang akan senang tapi sayang di pulau seberang karena hati jauh di sayang di sayang di bulan sedang kekasih hati jauh di sayang. Saya kalian begini.
kita ke Karo. Jadi kalau orang nyanyi, ya kita lebih konsen ya. Itu benar-benar kata Pak Denny itu perlu butuh konsentrasi yang benar-benar ya Pak. Oke, apa Bang stylenya? Stylenya saya buat patam untuk meramaikan pesta ya. Apapun acaranya, misalnya kita kalau acara Batak ini wajib ini ya. Saya sudah mainkan dari 2012 ya. Awal musik pesta kita 2012 ya. Itu di September. Sampai sekarang puji Tuhan ya, tetap kita bikin musik-musik yang terupgrade ya teman-teman. Kita jangan monoton ya, harus punya bagaimana kita menciptakan sesuatu yang bikin orang bergairah mendengarnya. Gini-gini aja pun dia di pesta, nah, ini udah bergairah ini dengar musik kita daripada dia diam. Nah, kan ada gini kan? Ya, aku perhatikan tangannya itu. Nah, gini-gini aja dia ngikuti musik ini udah menikmati nih. Apalagi kakinya goyang, apalagi dia bergoyang di panggung ya. Suatu ketika saya bikin rame musiknya, panggung kami roboh ya. Robohnya itu 30 cm ya. Untung aja enggak roboh semua. Keyboard tetap main teman-teman. Ya itu kesaksian saya ya. Oke, langsung saja lah ya. Kita musiknya seperti ini. Nah, jadi tempo teman-teman, kita bikin aja dari 110 sampai 120 ya. Kemarin saya ngiringin Naga Betrio, saya bikin 120, ini 120. Nah, lebih rame dia ya, kalau untuk pesta. Tapi kalau player pemula kira-kira nggak sanggup, bikin aja 115 ya. Voice-nya apa aja Bang? Saya sudah voice pesta saya buat di sini. Coba kalian pastikan yang pertama itu ya, slow brass. Misalnya nih, slow brass. Nah, tapi buat right one-nya slow brass, right two-nya itu bikin power kit. Misalnya gini. Kena juga dia ya, teman-teman. Misalnya gini. Ada lagu Batak ya yang enak didengar ya untuk player Batak pemula ya. Ini. Oh, jamila rap yang pilih India. Jadi main dia simbalnya itu maksud saya ya. Kita enggak mainkan jamila, kita mainkan untuk bagaimana bikin rame ya. Voice kedua kalian buat aja. Friends Musete sama Master Akordeon. Ini perlu ya. Misalnya gini. Kalian keren. Pasti keren. Keren nanti hasilnya. Kalian. Misalnya gini. Misalnya gini ya. Dendang Melayu itu sangat banyak ya. Di acara-acara lagu-lagu rame di pesta. Baik pesta Batak, pesta nasional ya. Misalnya gini. Mimpikan hatimu dariku yang pilih jauh dari sisiku, walau diriku ingat selalu padamu kasih yang kini jauh. Kalau kita dapat bertemu walau dia langkah serang kayak disayang.
kasih hati jauh di sana, sayang di saya 1000 pas seberang. Kekasih hati jauh di sana. Ayo pentingkan, pentingkan. Nah itu dia ya. Yang kedua teman-teman, voice-nya Franz Musete. Pasang dia requ-nya dengan master akordeon. Yang ketiga ini gak ketinggalan. Nah itu dia. Ya. Nah misalnya ini. Misalnya ya, lagu apa misalnya? Ini rock legend ini sangat penting ya. Penting, sangat penting ya. Ini. Sama aja dengan lagu Jauh Disayang model Melayu kita bahas. Ini variasi ya. Variasi aja Pantasi Tangga. Jangan dengarkan cerita buruk, jangan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kamu sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kamu sama-sama saling percaya. Tapi kalau di pesta bisa lebih meriah lagi kita buat ya, karena libido kita lebih libido lah aku bilang ya, karena orang-orang udah mancing itu bernyanyi dengan goyangan, jadi player itu juga harus bergairah ya, libido bermain ya. Nah, saya harus bilang seperti itu biar. Nah itu teman-teman ya. Oke, yang ketiga ini rock legend ya. Yang keempat ini teman-teman slow rock, pasang dia raikunya dengan big brass. Nah, kalau dia kekencangan kurangi, tapi udah safe ya, di safe dulu standar suaranya tuh keras, keras pelannya ya, harus udah kalian feeling ya, sesuaikan dengan style. Yang keempat saya buat saxophone, tetap ini penunjang untuk musik rame. Yang kelima, nah, hard flamenco dengan banjo. Kalau hanya banjo aja kurang. Bisa ya, tapi biar lebih bergairah dia ya. Ayo, misalnya gini. Kita kan nanti mainnya ke karo, kita gabungkan misalnya kan. Misalnya, ya. Enak ya teman-teman? Kan semua seberapa medley. Makanya ada suatu ketika saya pesta Batak itu rame banget. Setelah makan kan ada ngasih amplop. Itu sampai 15 lagu kami nyanyikan non-stop ya. Jadi harus medley terus, jangan sampai berhenti dia ya. Itu maksud saya. Yeah. Ini sol, se, do ya. La naik setengah. Ini ya. Ya. Hehe, grogi saya. Lihat. Tantang jumpa dengan mainnya, tantang merana jumpiring manggisku. Nah itu dia ya. Jadi penting ini ya, banjo sama ini pasang dengan flamenco. Nah yang ketujuh teman-teman, skyline ya. Ini udah biasa ya, skyline dan soft. Soft sound ya. Ini dia.
itu penting ya, sangat penting ya. Nah misalnya enak dia kalau ada skyline ini, gaya-gaya karonya ya, misalnya gini. Biro, si birong biro, campera birong mama odorato. Birong biro, si birong biro, campera birong odorato. Laudo a, laudo a, hasia, lucia tardo a ulata. Laudo a. Nah itu dia ya, skyline. Misalnya mengakhiri nanti, belajar kita ya, karo. Harus cepat dia. Nah itu dia. Sekali lagi. Modulasi. Nah itu dia ya, sekalipun banyak lebih mantap itu ya, seninaku ya, Munte si Lajur ya, dan Ginting itu seninaku yang lebih luar biasa ya, tapi artinya bisa kita kolepkan semua ya, bahasa-bahasa musik-musik seantero yang ada di Indonesia ini luar biasa ya teman-teman, kita bisa padukan untuk sesuatu yang bikin meriah pesta itu ya. Haruslah ya, player-player harus bisa kreatif lah ya, jangan monoton ya. Saya banyak saya buat style-style untuk bikin rame. Kalau lagunya seperti ini, sesuaikan ya teman-teman, jangan monoton aja ya. Nah, tapi kita khusus bikin rame pesta seperti itu. Itu patang ya. Kalau cacanya ya kita bikin ini. Misalnya kita bikin caca, rame, tetap itu voice-nya teman-teman, makanya asik ya. Oh Melati, oh Melati, oh Melati, sayang. Oh Melati, oh Melati. Oh Melati. Kemana pun kau pergi, ku ingat, yeah yeah yeah, na 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 na. Apa ku bayangkan hatiku dan na 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 na. Oh Melati sayangku, oh Melati. Melati.
melati. Nah itu dia. Pokoknya voice-nya sama semua ya. Nah. Ya teman-teman. Nah. Jadi kok rock and roll banyak ini yang saya kirim ke subscriber saya ya. Intinya gitu ya. Kita bikin ramai pestanya. Sebenarnya saya tadi fokusnya mau ke Patam itu aja. Ya, Patam model gini tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, beserta voice. Ternyata melebar ya. Nah itu tadi ya. Gimana? Kalau ini sekalian Fariban dari Jakarta ya. Saya bikin gayanya seperti ini. Nah, setelah medley kan teman-teman, Bapak Ibu ya, kan dia medley. Nah, kalian buat aja gini. Misalnya setelah lagu Karo tadi. Nana na uci kacang koro ari turang turang uci kacang koro. Akomnya matikan. Nah itu dia kalau Fariban jadi. Dancing Hawk namanya, model. Ayo deh ya. Jadi, kalian harus bisa kreatif ya, player pemula ya. Jangan monoton ya, saya tegaskan terus ya, jangan monoton bikin musik ya. Nah, kalian harus kreatif lah, menciptakan gimana? Bikin umat ya, bergairah ya. Gak apa-apa ya, player pemula adik-adik, brother saya ya. Sehingga pestanya bisa rame dong ya, misalnya. Nah misalnya ya. Manis kulitmu, ku terpesona. Manis manja senyummu, ku tergila-gila. Salahkan, bila ku jatuh cinta. Pandang pertama, tak berjumpa di Danau Toba. Waraku melanda, ku beranikan saja. Untuk bertanya ramah, tinggal mau di mana. Halas dengan bisa menyumbang tanah. Mamamu wana, Fariban dari Bontaya kata. Gimana? Udah banyak itu ya. Penekanan voice itu yang pertama tadi, style harus kalian ingat. Yang kedua, ketiga, bagaimana kalian menciptakan sebuah lagu dengan gaya improv kalian ya. Yang tiga ini aja teman-teman ya, yang bisa saya berikan. Ini setahun lalu request, Bang tolong dong untuk musik di pesta seperti apa, bikin rame. Iya, ini dia sajian saya ya. Saya udah ajarkan tadi ya, bagaimana bermain voice-nya, bagaimana memilih karakter, stylenya, style beatnya ya, bagaimana trik medleykan ya. Kalian medley dia musik, jangan itu aja. Kalian ciptakanlah sesuatu yang mau memulai lagu itu ada karakter aslinya gitu, ada jati diri musik itu. Misalnya Karo, kalian buat tadi seperti ini ya, kan mantap ya. Itu dia. Oke ya, Pantasitang Official berbagi itu bahagia luar biasa hari ini. Tuhan memberkati kalian dan makin dihebatkan kalian. Jangan pelit-pelit. Kalau udah hebat kalian bagi ilmu dan terus bagi ilmu buat teman-teman.
Thank you guys. God bless you.